Beberapa waktu yang lalu, Hamas pernah menggunakan jebakan pengeras suara untuk memancing pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Rupanya taktik tersebut diduplikat atau ditiru oleh tentara Zionis. Alih-alih berhasil menjebak Hamas, tentara Israel justru mengalami kegagalan total di Gaza Tengah. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan oleh seorang komandan dari Brigade Al-Qassam yang mengatakan Israel menggunakan tipuan suara robot untuk menjebak anggota Hamas. Penipuan itu dilakukan secara terbuka untuk memikat Hamas pergi ke Cambridge. Adapun suara robot itu menyerupai suara tank, kendaraan, hingga suara tembakan. Hamas menegaskan taktik itu bertujuan untuk mengungkap lokasi para militan Palestina. Namun pejuang Hamas tetap waspada untuk menggagalkannya. Sebaliknya, Al-Qassam menghancurkan kumpulan kendaraan pendudukan dan tentara Israel di Khan Yunis. Sementara tentara Israel mengumumkan pada hari yang sama ada 25 tentara yang terluka selama 24 jam terakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.